Jadi kan kita mau buat sedap. Jadi kita mau buat apa tuh cerita tentang gimana jalan di atas air. Atau enggak kita boleh yang buat lagi viral-viral di like, yang viral-viral di like itu. Nanti kita ketik-ketik sama like itu. Lebaran katanya, Cak. Enggak, bulan orang-orang Korea itu kan ada bulan rayanya juga, Kak. Enggak, sama kayak kita dong. Nah, sekarang tuh kita maunya pergi ke pantai aja langsung ya. Tapi kita jangan pergi ke pantai yang di dekat street. Kita pergi ke harbor aja. Kita ngajak siapa aja, nanti sendiri aja. Ribet pula nanti bawa satu keluarga. Keluarga 4 orang. Awas lah, yohai. Yohai. Ya udah, kita lewat turbo. Kita kesini Baik, jadi kita lewat sini sama dia. Bukan di sini. Kan di sini tempatnya. Tapi yang di ujung sana, ini dekat si harbor, dekatnya si apa tuh barrel, lupa udah lama yaudah di sini nih, di sini kan. Kita naik ke atas. Guguk, aduh mah, hah, aduh, gimana aku bannya, harbor lagi ke enggak bisa. Kita mau ke harbor. Bentar. Oke. Kok di sini? Caranya gini. Kita turun ke bawah kan. Terus coba lu cek car edit. Dan ambil proses, ambil ini. Terus ambil for terus ambil besarkan gitu kan, tapi ini 10 kali terus mentorin dia itu biar dia nggak kena ke kita. Kita aduh, kita mentorin lagi lalu pandang ke bintang yang jauh di sana ya. Dan ini cinta melodi cinta yang menggema terasa kembali kurur. Oh, maaf ya. Terus kita pencet ini, yang ini tadi nekan. Nah, terus pencet Y. Makanya Y. Akan naik tipis dia tuh. Jadi kita mudah naiknya. Ada nggak sampai ke situ ya? Terus kita ambil material cans ini. Kita ambil gelas akan jadi kayak gini, kayak serasa berjalan di atas air. Ini keluar. Terus ambil material. Terus kita ambil apa itu biar dia lebih besar. Kita ambil ini. Selesai kita ambil ini. Beda kayak panjang gitu. Ya. Jadi serasa emang kita bisa di atas air. Gitu. Sampai sini cuman.
gimana gitu. Gitu ya guys. Wih, sampai sini rupanya. Nah, jadi kan kayak kita berjalan di atas air. Ya. Kan kayak orang bervideo gitu. Dia kayak marah gitu. Terus dia kan naik ke atas sini. Terus dia meloncat. Enggak. Bisa berjalan di atas air. Misalnya ya. Ini kita mulai pandangan laut tadi dari atas. Lihat nanti terpleset. Kita lihat aja yuk pemandangannya. Wih, bagus banget pemandangannya. Biru-biru gimana gitu. Langit mana biru, air warna biru, menara warna biru, warna putih ya. Ada jembatan merah lagi. Ini bukan jembatan merah di Jepang, tapi ini jembatan dekat air. Wih, kita ada nemenin orang ke tengah-tengah. Oh, di sini juga ada ikan momo ya guys. Ikan momo, kita masih ikan momo. Lihat nih, bentar-bentar ya. Itu ada ikan, tapi kok ikannya gak gerak. Coba nih, kita deketin lagi kameranya. Kita deketin biar kalian lebih nampak gimana gitu. Ente kenapa kena guys? Aduh maaf guys, kelihatan. Jadi kita pulang lagi ke harbor. Wih, gimana nih mobilnya? Aduh, mobilnya ada kayak di atas genteng. Oh yaudah, kita mau pergi pulang lagi guys. Jadi guys, ceritanya jadi turun ke atas lagi. Yeay, senang banget ya dapat foto baru. Yeay, kalian kalau mau foto foto baru. Oh ya, makin mau itu ada foto lagi ya. Fotonya itu cara bagaimana kita mau mainin apa itu motor air ya. Oke deh, video selanjutnya baru. Dadah.